tadi yang yang dapat menyebabkan akut dia dapat menyebabkan besar kerana dia jalan tadi isi dengan badan. Bagi saya macam ini dia dapat menyebabkan kuat lah, itu yang penting. Yang ini dia dapat berubah keadaan terbaru yang terkini berkesalahan yang mana menyebabkan kuat pembelajaran dan juga menyebabkan masa. Dari segi waktu selalunya kita terpaksa menggunakan dua hati ini ganjar satu bulan dan keadaan terbaru ini kami dapat menyebabkan 50% keadaan yang besar. Yang ini tinggal satu hari saja. Jadi gunakannya dua dalam satu, inilah yang terhebat buat masa ini. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang dimuliakan barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kami dari Kumpulan Revolusi mempersembahkan tajuk projek kami iaitu penyediaan petak sawah kurang memuaskan di kawasan muda. Pemilihan tajuk ini telah melalui beberapa proses penting iaitu sesi brainstorming di mana terdapat 26 masalah telah dikenal pasti melalui kaedah host ranking, 10 masalah diperolehi. Melalui kaedah SMART, 3 masalah teratas dikenal pasti dan akhir sekali melalui kaedah analisa, matriks dan data sejarah, masalah diperinci. Terdapat 5 rasional pemilihan tajuk kami. Ayuh, mari sama-sama kita saksikan situasi sebelum dan selepas pelaksanaan projek kami. Pre haram tak jalan. Pre haram tak jalan. Aku akan tinggi ni. Berapa ni Harun? Lihat kuih bayang. Ada ya? Duduk. Kita ni. Tak nak aku bayang di mana? Itu dua kali aku bayang. Ini cerita. Ini campur yang di badan ni, 3 kali. Tu tak kira benda-benda dia ni. Ham tak kira ham punya masalah. Kawasan aku kenal pasti ada 5 masalah. Lagi banyak-banyak semua. 5 semua. Yang pertama, masalah kawasan aku ni tanah je boleh hantar. Kalau tanah je boleh jadi benda, kereta tak boleh nak masuk, mesin badi tak boleh masuk. Semua tak tentu. Yang kedua pula, masalah dia tanah tidak hantar. Tak hantar masuk. Tak hantar. Lepas tu yang ketiga, kita kena buat kerja pulang. 2-3 kali kita kena buat. Sedap kita kena pandai kita kena. Lepas tu yang keempat, aku dapat kena pasti di kawasan aku bentuk dia terimbun. Sini? Ya, macam tu. Dia tak ada badan. Yang kelima, masalah tanah berlopok. Atau tak ada masalah berlopoknya? Berlopok tak. Dia macam tu, dia berlopok. Last sekali, bendang aku ni habis. Hancur lepok Arun. Habis hancur lepok. Dah, ni sampai apa ni? Oh ni, Harun ni ada masalah apa lah tu, main minyak ni. Aku tak tahu. Aku dengar mana nak projek baru. Tidak ada siapa yang ada. Tu pun mana ada. Cik, main sat, nampak kat telefon ni sat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan-tuan apa, bising-bising ni. Kita, mana dah buat untuk tuan-tuan. Kita dah buat tuan sidik pada 10 belakang dan juga kita telah membuat hasil kajian. Dan hasil kajian yang kita perlui tuan-tuan daripada Raja, daripada jadual kemati, kami dah membuat imej Raja Pari itu. Dan seterusnya, kami juga membuat sasaran projek sebanyak 74.35% dan kami juga membuat tema iaitu penyediaan pilihan sawah yang tak penyediaan pilihan sawah yang sempurna. Tuan-tuan, kami mengenal masalah tuan-tuan. Jadi kami membuat rajah hukum dan seterusnya kami membuat kaedah pro dan kontra dan kaedah skimper. Dan tuan-tuan, inilah kaedah yang terbaik dan dengan kami terbaik adalah membina satu alat khas yang boleh digunakan untuk merata dan menyisir secara serentak. Kami telah plan dan bina sendiri alat khas ini. Kami telah menggunakan sebanyak 498.34 kg besi keluli jenis MySteel
Kerja-kerja membina alat ini telah dilaksanakan sendiri oleh ahli kumpulan kami. Kita saksikan video ini. Akhirnya tuan-tuan, terciptalah alat khas kami ini yang kami namakan sisir dan perata. Sisir dan perata ini kita akan pasangkan pada traktor 4 roda. Kami telah mengambil masa selama 4 minggu untuk menyiapkan mesin ini. Tuan-tuan, kami telah melalui beberapa proses uji cuba dan hasilnya sama-sama kita saksikan video ini. Okey, hasilnya tuan-tuan, hasilnya hebat bukan? Cantik, terbaik dan sempurnalah tanah ini untuk ditabur benih padi. Sasaran projek kami telah berjaya dicapai dan hasilnya tuan-tuan, kami telah berjaya mengurangkan kadar bilangan daripada 78 kes hanya tinggal 3 kes sahaja. Akhirnya, kami melihat daripada outcome-nya iaitu pengurangan kos sebanyak RM50 per telur. Penjimatan masak sebanyak 40 minit per telur. Penjimatan bahan api sebanyak RM82 per 10 telur. Dan yang paling penting adalah masalah padi angin dapat dikurangkan. Tuan-tuan, projek ini telah diperkenalkan di seluruh wilayah dalam kawasan Bandar Tekad. Dan insyaAllah kita akan memanjangkan kepada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tadi Malaysia untuk diimplementasikan di seluruh Malaysia. Dan kami juga telah berjumpa dengan Pemain IPO wilayah utara untuk kami, dan kami telah patentkan insyaAllah dan kami komisikan sisir dan perata. Alat ini berimpak positif tuan-tuan, dan apabila kami dah buat elok dan sebagainya tuan-tuan, dan kami di mana ada pusat latihan, insyaAllah apabila peladang-peladang datang menerima latihan, kami akan galakkan peladang-peladang menggunakan kaedah ini. Dan maka tercapailah asal untuk jadikan MADA Nadi Jelabang Hadi Negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tanya kumpulan menengah revolusi sedang dipaham di sini ada beberapa kemungkinan yang saya ingin mendapatkan penjelasan daripada tuan-tuan, yang ini mungkin kesilapan penyerahannya, bukan sebab satu tak sampai memang penggunaannya saya tak betul lah ya. Itu tak apa, itu di kumpulan buat pembetulan ya, kemudian ya. Tak apa itu, kalau
kalau campur-campur jadi 100 lebih peratus lah. Aliran itu, kumpulan itu. Kumpulan-kumpulan belum surat, belum surat juga. Belum pula sekali kumpulan belum surat. Pada 2 Januari 2015.